bertempat di Cafe Kopi Bro Topoyo, Jalan Poros Mamuju Majene, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kapolres Mamuju Tengah AKBP Muhammad Zaki didampingi Kasat Lantas Polres Mamuju Tengah Ibtu Muhammad Irwan dan KBO Satlantas Polres Mamuju Tengah Ibda Ansar menggelar tatap muka dengan insan pers media sekabupaten Mamuju Tengah. Kami mungkin berbuat begini, bekerja begini, kalau ada rekan-rekan media. Acara tatap muka tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Muhammad Zaki, didampingi Kasat Lantas Polres Mamuju Tengah, Ibtu Muhammad Irwan. Kapolres Mamuju Tengah menuturkan, tujuan dari tatap muka ikatkan sinergitas antara jajaran Polres Mamuju Tengah dengan media, di mana peran media merupakan mitra Polri dalam mewujudkan Kamtibmas yang lebih nyaman dan aman di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah. Untuk 3 bulan berjalan ini, alhamdulillah untuk tingkat Kamtibmas alhamdulillah sudah lebih baik dibanding kemarin. Untuk beberapa, karena kan sudah sistem sudah jalan, jadi mulai dari Polres, Polsek itu sudah berjalan dan alhamdulillah respon masyarakat sudah lebih baik dengan kehadiran Polres ini. Mungkin dari tingkat kasus-kasus kriminal, kasus-kasus laka lantas itu alhamdulillah bisa kita lebih tekan lagi, itu tidak ini meningkat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.